harapan kami sebagai Kadis Dinas Pertanian Kabupaten Takalar. Pertama, selamat bertugas oleh teman-teman dari Papua. Semoga dengan 4 hari di Takalar bisa mengintroduksi atau menyerap potensi pengembangan pertanian di Kabupaten Takalar. Dan kalau misalnya ada yang cocok lokasi dengan lokasi Papua, maka saya pikir ini bisa dikembangkan di sana. Dan sekali lagi saya harapkan pada seluruh peserta diklat yang ada di lapangan, tolong menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan dengan masyarakat setempat agar seluruh aktivitas yang dilakukan di lapangan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan yang kami lakukan di tempat PKL adalah kami mencari informasi, khususnya informasi masalah. Itu bisa melengkapi kami dalam data-data yang kami temui. Dan beberapa hari, 4 hari yang kami lakukan di Kabupaten Takalar, kami dapat ada beberapa masalah, itu yang telah kami bahas. Bahkan kami juga menggunakan informasi itu pada malamnya, malam yang kedua, kami gunakan untuk kegiatan penyuluhan. Kebetulan itu disponsori oleh kepala desa, bahkan penyuluh yang ada di daerah tersebut, juga Gapoktan dan para petani lainnya. Dan dari akhir dari semua kegiatan yang kami lakukan di Kabupaten Takalar, kami rangkum jadi satu. Inti yang terakhir adalah kami buat dalam bentuk seminar, dan seminar ini banyak yang hadir, bahkan dari kepala desa dan masyarakat sekitar. Jadi dari sinilah kami mendapat banyak pengalaman untuk diri kami sendiri, bahkan kami akan bawa pulang pengalaman-pengalaman ini untuk membantu saudara-saudara kami yang lainnya, khususnya di Papua dan Papua Barat.